Hai, namaku Zeva. Bermusik adalah hobiku. Bermain dalam band adalah favoritku. Dan ruangan ini menjadi tempatku untuk mencari inspirasi. Menciptakan sebuah karya musik dan lagu tidaklah mudah. Apalagi sebagai musisi. Aku harus bisa menunjukkan styleku sendiri. Tapi, melihat banyak orang menikmati karyaku, membuatku bersemangat untuk terus berkarya. And this is my humblest pleasures. What's yours? Good morning! Hari ini kita sudah selesai pagi-pagi jam 9 sekarang, mau menuju ke tempat sarapan. Hari ini kita mau sightseeing di Hong Kong, ngajakin anak-anak. Okay, aku ditinggal. Kita mau ajak anak-anak sarapan dulu biar Bria juga minum obat, karena sebenarnya ketika berangkat Bria lagi gak enak badan. Mana? Kak Iel. Jadi kita perlu mengagendakan ke salon pribadi saya yang ada di Hong Kong, Momo Salon Apeda. A few moments later. Pagi. Berantakan sarapan. Iya. Selamat pagi dunia. Dunia bagian Hong Kong. Kita udah ditungguin mobil. Tramnya 130 tahun, ya. Nak. Nah, terus itu udah keretanya. Kenapa dia pilih keretanya naik gunung? Soalnya di zaman dulu itu orang itu pejabat-pejabat gubernur ya, orang Inggris semua tinggalnya di atas. Lagi cerita. Jadi untuk buat gampang merekanya naik turun. Kayaknya tahu nggak kita mau kemana, kata business. Bapaknya? Mau ke? Market. Kita mau kemana? Ke Victoria Peak. Victoria Peak. Kita mau ke Victoria Peak, mau liatin Hong Kong dari atas paling tinggi. Oke? Apa itu? Apaan tuh? Apa itu? Ya nanti Kak Iel lihat ya. Itu apa biar Kak Iel tahu. Oke? Okay? Terus semua daerah sini ini tempat usaha orang, tempat kantor orang bule. Ya. Oh, bule. Kedutaan juga. Nah, kedutaan ya, banyaknya Amerika, Inggris, Australia di daerah sini. Oh. Di area di. Kita lagi ngantri buat tiket roomnya. Ternyata rame ya. Tadi kita ngopiin karena kita pikir enggak ngantri. Nampung. Wow, ini dia sejarahnya tramnya. Lu jangan bilang kita naik tram yang udah tua dong ini. Later.
BAB. Kok jadi mamanya yang pengen ya? Ntar gendut makan candy. Ya aku udah mulus, Kak Iya. Kak Iya, sini. Lagi yang paling atas. Mama itu mama. Mama itu mama. Tapi keranjang tak? Tapi mau pakai keranjang. Iya. Kayaknya mau pakai keranjang, kayaknya. Gak usah, udah dibayar aja langsung. Nani? Ini papa mau. Papa nggak mau pakai keranjang. Apalagi, silakan ambil. Apalagi sih? Ini kecil. Oh, lucu sih keranjangnya kecil ya. Kayaknya udah banyak kayak gini ya. Kasurnya udah enggak muat. Terus kopernya juga kan. Tuh, di adek ini tuh bisa dibilangin loh. Oke, gitu. Mau balikin katanya, mau balikin troli. Gue diikutin. Tanya alo kok ala ini dia lemah lah. Maunya pegang sendiri. Pak Eko apa lo? Iya, please. BDAP. Ayo, nah. Sini. Belanja, re. Shopping, ya? City Hall. Nah, kita makanya di sana punya City Hall-nya. Ya, di sana. Jadi City Hall-nya itu cari pertama tempat untuk ya, orang nonton itu opera show. Opera show-nya City Hall. Kita, ya, kita makan. Mau cari makan yang apa sih, Chinese food gitu. Tadi kan ke kafenya si Abe ini beli pizza, tapi kasino ini mana nggak mau makau di Hongkong nggak ada. Maunya kita cari makanan yang Chinese lebih ke Chinese gitu. Cuma itu baju yang ada terus Hong. Kita nyampe, kita mau makan siang dulu. Pak, ini daerah apa namanya tadi? City Hall. Central. Ini nama City Hall. Ini udang, ini malopati. Udang. Biang Lala, tomorrow Disneyland. Sekarang ke Biang Lala. A few moments later. Kita sampai. Lucu ya. Anak-anak mau naik Biang Lala katanya. Berani. Kak,
kemana? Balik-balik dia lama. Lucu ya, kayaknya mau foto di sini. Foto dong nak. Ini lo lucu. Tapi aku juga gak mau. Nah, seru ya tempatnya. Oh my god ya tuh, keren. Let's go. Oh besar ternyata. So we will take 3 rounds, about 15 minutes, so you can press the emergency call right here if you are feeling well. Okay. Are you ready? Yeah! Yes! Here we go! Iya, enak ya, gede. Australia kemarin kan chill. Kalau kecil terus gak ada tutupan nih, Pak. Singapura ikutin ya kan. Di Australia gak ada tutup ya. Oh iya. Nanti aku di atas deh. Nandang. Ayo. Nandang. Ayo. Ayo Nandang. Lo cewek. Yeay, happy. Lumayan lama. Mutarnya ada berapa kali ya? Lebih dari 3 kali kayaknya ya. Terus berhenti di atas sudah lama. Menurut kita sih ini papanya Bria mewah. Mungkin bisa muat 10 orang di dalam. Kalau mepet. Sekarang dia AB kepengen naik. Mau main diputar. Oh, mau naik dino dulu. Oke, dinosaur. Oh, Pak Nanang. Nanang. Naikin AB di sini, Nang. Dia mau manjat. Aku mau naik kuda putar dulu ya. Gak ada yang naik, cuma kita. Mau di mana ini ya? Mama mau di sini nih. Oh, mau yang gede. Ini. Oke. Tapi isinya cuma kita doang loh. Yeay. Kayak komedi putar private ya. Aduh, aku di Hong Kong satu hari tiba-tiba nongol jerawat gede satu. Pak Eko. Jatuh. Hari ini betul-betul kita nikmatin banget di daerah City ya, City Hall ya tadi, Central. Aduh, aku nggak tahu namanya. Oh bukan, yang City Hall itu tadi tempat makan. Tapi ini nggak jauh dari situ. Habis naik komedi putar, sekarang kita mau menuruti permintaan anak-anak lagi. Kita mau naik boots. Ini kalau nggak salah bootsnya mau nyebrang ke Kulon kalau nggak salah ya. Star Ferry ya Bapak namanya. Star Ferry bukan. Ikutin terus ya. Seru ya di sini tuh lihat. Tuh laut. A few moments later. Let's go. Kita naik. Laut, udara. Oke, habis tadi naik ferry, sekarang kita mau ke Avenue Star. Sekitar 10 menit katanya jalan, jadi kita nggak usah naik mobil, jalan kaki aja. Lumayannya bakar kalori, tadi makannya banyak banget, sekarang udah mulai kempes. Yaudah, udah kali.
kayak di tengah-tengah kotanya kan memang laut ya. Sebenarnya pokoknya udah lama banget tinggal di Hongkong, kaget sekarang di Hongkong makin bagus, makin maju ya, keren. Jet Li, udah semangat saya. Cek, segini nih tangannya. Jackie Chan and me. A few inches later. Mari ice cream. Halo. Ya, dia mau pegang. Pegang ya. Makan dulu, anak-anak makan dulu, abis itu nanti kita mau lihat-lihat di Semarang dulu.